Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, merdeka dan merdeka. Alhamdulillah, kita telah mencapai kemerdekaan yang panjang dan masa yang lama yang Allah kurniakan rezeki pada kita, di mana kita telah berjaya untuk membebaskan diri daripada penjajahan. Dan alhamdulillah, kita berada di negara yang merdeka pada tahun-tahun kebelakangan ini. Saya yang di-Pertua PAS kawasan Shah Alam, Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani, ingin menyampaikan ucapan salam kemerdekaan kepada seluruh warga yang berada di Shah Alam dan juga seluruh warga yang berada di seluruh Malaysia. Dalam kita menyambut kemerdekaan ini, marilah sama-sama kita mensyukuri di atas nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita, dan Allah telah kurniakan rezeki yang berterusan dalam hidup kita. Syukur itu menambahkan lagi yang disebut dengan keberkatan dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, nescaya aku akan tambah pada diri kamu, katanya Allah kepada kita, supaya kita merasai kemerdekaan yang nikmat yang sebenarnya ini. Terima kasih di atas sokongan yang berterusan tuan-tuan dalam membangunkan negara ini. Saya sekali lagi bagi pihak PAS kawasan Shah Alam mengucapkan salam kemerdekaan kepada seluruh warga Malaysia dalam memerdekakan diri kita menjadi hamba kepada Allah.